Halo Mak, daku lagi ya. Nenek bong, nenek cebong, nenek cocot, nenek lampir ya. Nenek bansos. Seperti biasa nyocot-nyocot yang spiral-spiral. Dan juga seperti biasa yang penyakitan sesak napas jantungan. Setep-setep, hati berdebar-debar. Setiap kali melihat wajah ini, minggir ya. Jangan buang-buang kuota. Nah, cantik diriku di sini ya. Iya, filternya cetar banget ya. 30 tahun lebih muda. Oke, yang lagi spiral pada sakit hati semua ya. Kita semua ini pada kecewa ya, pada kecewa, sakit hati sama Mas Uban ya. Iya, sama Mas Uban yang gagal Piala Dunia U20 ya. Sudah gitu pura-pura enggak tahu gitu loh. Pura-pura enggak bersalah ya, Mas Uban. Nah, FIFA bola gagal karena apa? Karena diganjar prabola ya. Karena diganjar prabola. Diganjar pranola ya. Iya, FIFA gagal karena ganjar pranola. Dan siapa lagi itu gubernur Bali? Itu gubernur Bali, siapa itu namanya? Roller coaster. Nah, iya, yang ngajak warganya berdoa ya agar Israel itu dicoret dari FIFA gitu loh, U20. Nah, ini Pak Gub Roller Coaster Bali ini ya, kayaknya perlu belajar lagi agama ya. Itu ya, itu kayak Kadrun doanya ya. Kadrun kan berdoa begitu ya, semoga dijauhkan rezekinya, semoga diberikan penyakit, semoga pekerjaannya diberhentikan, semoga ditinggal istrinya. Ya itu doa-doa Kadrun begitu. Nah, sama doanya si roller coaster. Nah, ya itu. Jadi Mas Uban loh, Mas Uban itu ya, jadi ini dia. Jadi apa itu namanya? Belum apa-apa sudah blender. Eh, apa blender apa? Itu sudah blunder ya. Iya, Mas Uban sudah blunder, iya. Tapi meskipun demikian, Mak, meskipun demikian semarah-marahnya apapun kita dengan ganjar pranola ya, jangan bawa-bawa keluarganya ya, apalagi sampai 24 nanti ya, 2024 nanti ganjar masih lebih baik daripada Yohanes dan Markus ya. Dicatat itu, Mak ya. Iya. Wes sudah dulu tak nyocot ya.